kita nak bersama dengan Farah Diba. Farah Diba, saya ni nak buat bisnes. Boleh tolong saya tak, Farah? On us. Pilih dan jual produk. Apabila kita bercadang menjual produk dan perkhidmatan di internet, ia datang melalui pelbagai cara. Kita dapat memilih mana-mana cara berikut bagi menjalankan bisnes pertama kita di blog shop. Produk dan perkhidmatan diusahakan sendiri, produk dan perkhidmatan daripada bisnes orang lain, produk dan perkhidmatan daripada peniaga sekeliling yang tidak mempunyai blog shop, produk dan perkhidmatan yang menawarkan kaedah affiliate. Bisnes di internet mempunyai prinsip bisnes tersendiri. Kepada mereka yang pertama kali terjun ke dunia bisnes di internet, kata-kata usahawan internet tempatan iaitu Adli Mukhtar dapat dijadikan gol kecil yang boleh dicapai. Kata Adli, dalam bisnes internet terdapat seringgit yang pertama. Seringgit pertama. Ya, seringgit yang pertama. Daripada nilai yang kecil ini, kita akan melihat lebih banyak jalan untuk menambah nilai sedia ada. Itulah dia antara cebisan ataupun kata-kata yang terdapat di mudahnya bisnes dengan blog shop. Dengan kita di studio, nak menceritakan dengan lebih lanjut lagi, ada penulis sendiri, Encik Zamri Muhammad, super duper junior saya daripada UIA. Apa khabar, adik? Okey, macam mana dapat idea nak tulis buku ni? Okey, berkaitan dengan blog shop ni, mula kita kena define dulu blog shop ni apa. Okay. Blog shop ni adalah satu aktiviti perniagaan melalui blog, sama ada blog berbayar ataupun blog percuma. Seperti yang kita tahu, ada dua jenis blog percuma yang popular di Malaysia. Yang pertama, blogger.com. Dan yang kedua, WordPress. Tetapi yang kebanyakan menggunakan blog sistem blogger.com sebagai medium untuk pemasaran ataupun jualan di internet. Disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, kebanyakan peniaga di blog tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana menguruskan blog. Jadi, blogger.com ni yang dimiliki oleh Google ni, dia memenuhi beberapa kriteria yang disukai oleh orang ramai, iaitu mudah, cepat dan praktikal. Jadi tidak perlu belajar tentang kaedah nak buat coding, bagaimana nak mengaktifkan sistem dan sebagainya. Dia menggunakan kaedah what you see, what you get. Okay. Apa yang kita nampak, itu yang kita klik, itu yang kita akan dapat. Maksudnya blog.com, blogspot.com tu blogger. Dia lebih blogger.com tu dia lebih mesra pengguna. Sangat mesra pengguna. Okey. Dalam buku ni apa yang kita boleh dapat? Okey, dalam buku ni tentang sejarah buku ni pun menarik juga. Okey. Disebabkan berdasarkan apa yang kami perhatikan, sebenarnya majoriti yang berniaga di dalam blog adalah kaum wanita. Ya. Kaum wanita dan pelbagai jenis produk. Sama ada produk sendiri ataupun produk orang lain. Dan disebabkan saya melihat ada satu pattern kekerapan aktiviti jual beli di blog sehingga ada yang disebut sebagai blogaholic. Jadi kegilaan membeli dalam blog berlaku. Ya, betul. Saya pernah satu pengalaman ketika membuat survey tentang blog shop ini. Saya hanya tunjuk saja gambar jubah yang tertera dalam blog. Saya dihalau. Kerana disangka saya mau beli jubah tersebut. Ya. Sampai ke tahap begitu. Orang yang lain yang nak beli jubah. Orang yang itu rasa satu competition berlaku untuk membeli produk di dalam blog. Sampai dia pun nak beli. Sama begitu. Ya Allah. Disebabkan blog ni kebanyakannya kuantitinya sangat terhad. Ya. Sama ada yang produk yang baru ke ataupun produk second hand sekalipun, dia adalah satu-satunya stok yang ada di situ. Jadi blog ni dah dianggap sebagai satu butik. Jadi bukan semua orang boleh memiliki produk yang sama. Dan satu lagi, kalau kat butik yang betul-betul, kita malu-malu kan? Ni kat internet, alam maya, siapa pun tak nampak kan? Just click aja. Kita beli saja di situ. Okey. Jadi sejarah blog shop ini saya kumpulkan dari aspek bagaimana membina, bagaimana nak mengurus, bagaimana nak memasarkan, bagaimana nak menghasilkan iklan jualannya dan bagaimana mudah ditemui di dalam online. Okey, semuanya lengkap. Saya dah tengok tadi satu persatu, memang sangat-sangat lengkap. Okey, motor awak mulakan dengan apa yang berada di dalam tangan. Apa maksudnya itu? Okey, sebab begini, apabila kita bercerita tentang bisnes, perkara yang diajar selalunya adalah bagaimana untuk menghasilkan kertas kerja dan bagaimana menghasilkan kertas kerja untuk memohon pinjaman. Okey. Jadi saya rasa ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlakulah. Kerana asas bisnes sebenarnya mulakan apa di tangan adalah apa yang kita miliki sekarang adalah modal kerja kita untuk memulakan bisnes. Sama ada modal bakat, modal rangkaian ataupun berapa yang kita dapat kumpulkan sepanjang kita bekerja selama ini. Jadi pinjaman hanya tujuannya untuk mengembangkan perniagaan, bukan untuk memulakan perniagaan. Jadi dalam perniagaan blog ni kita lihat kebanyakan mereka berniaga dalam blog ni, kita boleh katakan mereka benar-benar menguasai formula ini sebabkan mereka menggunakan
modal kerja yang berada di sekeliling mereka. Okay. Seperti yang Cik Puan sebut tadilah, ada setengah peniaga di sekeliling kita tidak ada blok. Jadi mereka mendekati peniaga-peniaga ini dan menawarkan, sekiranya saya menghasilkan blok untuk menjual produk Tuan dan Cik Puan, berminat atau tidak? Jadi dia tidak mengeluarkan modal sekalipun. Mengambil keuntungan secara keuntungan daripada setiap produk yang dia jual di dalam online. Okey. Mungkin kalau generasi yang kita ke ataupun yang lebih bawah, dia mesra dengan penggunaan internet. Tapi mungkin yang dewasa yang bukan daripada generasi internet, rasa takut kadang-kadang dengan penggunaan alam maya ni. Jadi susah ke sebenarnya? Dan macam mana awak buat research untuk buku ni? Okey. Sebenarnya ini buku yang kelima. Daripada siri ya, ada 6 buah buku bermula dengan internet marketing untuk bisnes kecil. Di mana pada awalnya kami sangkakan bahawa dengan mengajar teknik menghasilkan laman web, ramai yang akan terlibat dalam bidang perniagaan online. Tetapi kami mendapat feedback sebahagiannya berjaya lakukan dan sebahagian lagi masih dalam kadar yang tertanya-tanya lagi. Macam mana nak menghasilkan laman web dengan memahami coding HTML yang asas tersebut. Jadi disebabkan itu kami mencuba setiap satu. Kita cuba pemasaran melalui YouTube. Kita cuba melalui forum online, kita cuba melalui blog dan kami dapat. Cuba tu macam ni buat eksperimen sendiri. Kami eksperimen. Saya adalah tikus makmalnya. Apakah bahan yang di eksperimenkan? Okey, macam contohnya. Produk-produk yang kami usahakan ada dalam dua keadaan lah. Satu produk berdasarkan perkhidmatan yang mana saya menggerakkan kursus penulisan.com dan juga kursus perniagaan.com yang mana dua laman web ni menyediakan latihan penulisan dan juga pemasaran online. Okey. Dan yang kedua, saya bekerjasama dengan beberapa kumpulan, antaranya kumpulan taskira.com. Okay. Kumpulan taskira.com adalah kumpulan yang menghasilkan t-shirt daripada hadis menjadi bentuk grafik. Okay. So, yang saya pakai sekarang ni, ini tidak dapat ditemui di kedai-kedai. Okey, buka tunjuk sikit. Okay, sikit. Tak seksi tau. Tak seksi. Ini semua konsep yang bagus. Konsep. Yang apa mana? Apa soalannya? Ini okay. Dah solat. Okay. Dah solat. So, jadi baju ni dia lebih kepada mengingatkan orang untuk melakukan ibadat lah, ibadat solat sebagai contohnya. So, macam mana? How was the reaction? Macam mana reaksi orang ramai? Ini yang menarik. Sebab jual melalui? Ini secara online. Blogspot dan juga Facebook. Okey. Yang mana kita dapati bahawa yang pertama, orang tercari-cari. Dekat mana nak cari? Ada orang cari di kedai, tak jumpa. Kami pernah test sebab benda-benda ni kita akan buat eksperimen dahulu melihat reaksi pelanggan sebelum kami melancarkan besar-besaran. Korang buat test macam mana? Pertama, kami pakai dan pergi di bahagian sekitar-sekitar bandar. Dan kita lihat dari aspek dakwahnya sangat berjaya kerana kita tak perlu suruh-suruh orang pun pergi solat. Dia dengan sendirinya akan rasa tidak selesa dan akan pergi bersolat. Ini kita sebut sebagai dalam kewartawanan show don't tell. Jadi nak dekat-dekat waktu solat tu, kita duduk pergi ke Big Apple. Lagi 10 minit kan, duduk sekadar senyum-senyum, jadi dia akan nampak. Sebab teks adalah sesuatu yang menarik perhatian manusia. Ya, pandang dia tu senyum lah. Kita senyum je. Dia kena wajar mesra pengguna. Yang kedua yang menariknya, pihak Jabatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri, kami pernah buat presentasi di sana. JAKIM juga sendiri tertarik dengan konsep ini, kaedah dakwah Fasa Mekah. Yang mana kita memujuk hati, bukan menggunakan kekerasan dan sebagainya. Dan appearance adik-adik semua pun dia bukanlah nampak macam orang kata macam ustaz ke apa kan. Nampak macam nak manusia biasa yang simple-simple ni. Tapi berpakaian dengan baju bermesej. Okey, cerita satu lagi yang bagaimana kuasa Facebook yang masa buat membaca, kempen membaca. Sebelum ni tahun 2010 kita pernah menggerakkan satu kumpulan dinamakan Baca at LRT. Yang mana di dalam grup Baca LRT ni, programnya mudah sahaja. Masing-masing bawa buku masing-masing ke terminal LRT pada bulan Januari 2010. Tanpa perhimpunan, tanpa VIP dan tanpa acara potong reben. Berapa orang datang? Untuk yang kali pertama, 150 orang. Mantap. Bulan yang seterusnya, 300 orang. Wow. Dan paling rendah minimum sekitar 70 orang. Kami letak orang kata KPI-nya lah. Okay. Sampai saja 70 orang dianggap berjaya. Jadi keadaannya mana? Semua orang membaca secara spontan. Jadi kesannya kepada mereka yang tidak tahu apa yang berlaku, kami dapat maklumat bahawa keesokannya sebelum jam 7.30 pagi, kebanyakan majalah dan akhbar habis dijual. Sebab takut terperangkap dalam kes yang sama. Dikelilingi oleh orang-orang yang sedang membaca. Okey, itulah dia antara yang diceritakan oleh penulis buku mudahnya bisnes dengan Blogspot, Blogshop, Zamri Muhammad mengenai kuasa internet sebenarnya rugi kalau tidak grab the opportunity. Okey, di mana boleh diperolehi dengan cepatnya, Dik? Okey, kita boleh dapatkan di MPH dan juga di Popular. Okay. Termasuk 5 siri yang seterusnya. Yang seterusnya? Yang seterusnya akan datang, email marketing.
Email marketing. Oh, very very good. Bolehlah dapat nanti. InsyaAllah. Bahasa mudah dan apa ni pelik kan dalam email. Okay, terima kasih banyak Zamri. Very best of luck. Very good. Kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ni. Thank you.